Lupa mandi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau sorting om dari hidung kepala sampai hidung kaki? Tunggu sebentar di sini ya. Om ini mau berperang nih. Tunggu ya. Bentar ya. Om mau berperang. Mana lah paman ini? Katanya mau pergi berperang. Berperang apa? Indonesia juga sudah merdeka. Betul paman ini. Maju tak gentar membela yang benar. Maju serentak, ikuti yang benar. Serentak, serentak, membela, membela, membela yang benar. Mantap. Dok, 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 dok. Sekarang paman ganti senjata. Senjata paman nih, mau cari apa? Ya, kita aja. Saatnya cari Oh.
Herman. Ini saja. Balik. Biar gede baru kita ambil. Wah, begini layak sudah konsumsi. Layak konsumsi kalau besar begini. Begini agak susah carinya di sini teman. Iya, yang kecil ini kita masak juga. Oke teman-teman, di sejarah Perang Dunia Kedua tuh, jadi pertama kali dia mendarat di sinilah teman-teman, di Pantai Amal. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia. Terus dia ke Balikpapan. Jadi kalau teman-teman mau tahu sejarahnya, teman tinggal buka aja di YouTube Perang Dunia Kedua Jepang masuk ke Indonesia. Banyak di situ di YouTube. Dor, 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 dor. Oke teman-teman, saatnya masak. Buat apa tuh kuali, Paman? Paman mau main masak-masakan. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Oke. Kenapa ini Paman? Abrasi kapan? Nah inilah berapa tahun sudah ini dari zaman Pak Udin atau dari siapa? Abrasi belum ada dibaik-baikin, nggak tahu lah. Pemerintah nih ada aja rencananya memperbaiki, mungkin terkendala masalah dana atau apa. Padahal ini kan daerah wisata, Pantai Amal ini. Daerah wisata, ya kan? Tuh, lihat sana tuh. Sampah bawa banyak sekali, teman. Iya, selama COVID-19 nih, mahasiswa nggak ada sudah anu, nggak kuliah sudah. Kalau dulu kan tiap bulan nih kerja bakti, mahasiswa Universitas Borneo itu kerja bakti di sini, bersih dulu nih. Kalau ada mahasiswa turun. Sekarang nggak ada sudah mahasiswa selama COVID nih, mereka belajar online, nggak ada sudah kerja-kerja bakti. Karena COVID-19, mudah-mudahan lah COVID-19 ini cepat berlalu. Oke, saatnya masak. Oke lah, inilah bahan-bahannya. Masak yang akan kita masak ini. Kalau di Tarakan ini namanya kapa. Kalau anu mungkin bahasa Indonesia ini kerang. Atau kalau di daerah lain apa namanya? Nah, ini ada serai. Nah, ini sawi kacang panjang. Lombok. Bawang putih. Bawang merah. Nah ini ada penyedap rasa, garam, gula. Oke lah, kita mulailah.
teman-teman. Ini bawangnya kita semasuk. Serai kita semasuk. Tandanya kalau sudah matang, teman-teman, ini terbuka sendiri dah. Pokoknya mantap lah ini, teman-teman. Terus masuk garamnya. Gula, penyedap rasa. Pastinya duduk kalau begini. Ini masak-masak sendiri, makan-makan sendiri. Tapi kalau tidur dengan tantemu, mana mau omo-omo tidur sendiri, rugi. Oh, masak sendiri, makan sendiri. Oh, bagi juga keponakan tuh, kalau keponakan mau. Kalau tidur, jelas dengan tantemu. Inilah teman-teman, masyarakat yang mencari kilang. Mereka kadang kalau ada waktu luang, inilah hasil mereka. Kalau di sini namanya kapa. 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 Ini bapak siapa? Sudirman. Bu. Oke, makasih Bu ya. Oke, teman-teman, saatnya mengangkat. Lihat ini, teman-teman. Lihat. Ini kalau tandanya sudah matang, teman-teman, terbuka sudah dia, teman-teman. Tandanya sudah matang, teman-teman. Baik, kita angkat, teman-teman, sayurannya dulu. Oke, ini serai nih, Ustaz. Lagi makan juga, Ustaz. Kita sudah terasa. Oke, sisanya konten untuk ponakan itu. Oke, teman-teman, kita buat sambalnya, teman-teman. Lomboknya cukup 7 biji, teman-teman, 7 biji. Jangan lupa dikasih. Ya, teman-teman, saatnya makan-makan. Sebelum makan, kita berdoa dulu, teman-teman. Doa dimulai. Ya,
lihat teman-teman. Wih, mantap banget nih teman. Cocol-cocol, teman-teman. Cocol-cocol, teman-teman. Sopan pertama teman. Nikmatnya, nikmat senikmat nikmatnya, nikmat jadah tara. Pedas paman? Belum, baru sopan pertama. Belum, belum ada apa-apanya nih. Lihat nih, cocok lagi. Kita pakai nasi teman-teman. Boleh tantang Paul Viperi itu. Bentar kau. Lihat yang teman-teman. Paul teman-teman, bambusan. Lihat teman-teman, lomboknya tuh teman-teman. Lombok hijau muda. Lombok hijau muda. Kepedasan paman itu, kepedasan. Paman masih latihan. Ini kalau paman sudah terbiasa makan lombok, paman pantang itu anu Paul Ripperi yang dari Palu. Paul Ripperi paman pantang nanti. Nanti paman kalau ke Palu, paman datang itu Paul Ripperi, paman pantang. Tapi paman yang buat peraturannya itu, biarkan dulu aja duluan makan. Nanti selesai makan, paman makan sedikit ya, cowok-cowok gini kan, baru paman menyerah. Bukan gampang itu lombok 2 kilo mau dimakan. Apalagi orang tanah kan, bukan tanah pedas. Orang Manado, orang Jawa buat makan lombok. Orang Kalimantan ini jarang yang buat makan lombok. Tapi gak apa-apa kalau dia memang mau anu, mau melawan gak makan lombok 2 kilo. Nih, kita lihatkan lagi. Mantap kan? Cocok. Mau rasa sudah pedasnya. Kita wei Paul kan.
panas penggemar dan kuali. Suapan maut. Suapan terakhir. Ya teman-teman, untuk sementara ini kita nanti makan keliling Tarakan sih teman-teman. Belum bisa kita makan keliling Indonesia. Kita makan keliling Tarakan saja. Ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya teman-teman. Nantikan video berikutnya. Jangan lupa share, comment, and subscribe.